Debut solo Lisa Blackpink yang telah lama dinantikan penggemar kini sudah di depan mata. YG Entertainment pun menunjukkan preview rilisan fisik dari album single penyanyi kelahiran 1997 tersebut yang berjudul Lalisa. Album single Lalisa mencakup kotak luar, photobook setebal 88 halaman, dan berbagai freebies random di dalamnya. Nantinya, akan ada dua versi dari album tersebut, yaitu versi Black dan versi Gold. Kedua versi datang dalam kotak dengan potongan huruf L, yang menunjukkan beberapa isi di dalamnya. Setiap album dilengkapi dengan photobook unik setebal 88 halaman yang penuh dengan foto-foto Lisa yang cantik dan berwarna. Penggemar juga akan menerima kertas lirik bersama dengan CD. Selain itu, akan ada satu dari empat photocard yang disertakan secara random seperti album pada umumnya. Mempertimbangkan kedua versi, akan ada total ada 8 photocard. Hal yang sama berlaku untuk Polaroid random Lisa, di mana setiap album akan mendapat satu dari empat Polaroid dengan total 8 Polaroid untuk kedua versi. Seolah belum cukup, setiap album juga dilengkapi dengan poster dua sisinya. Eksklusif untuk edisi cetakan pertama, akan ada gold photocard langka yang diberikan secara random di dalam album. Akan ada pula golden ticket yang langka, namun hanya ada 50 golden ticket secara total. Terakhir, hanya untuk pre-order, ada foto eksklusif Lisa. Netizen di situs komunitas online Instis pun makin semangat usai melihat preview album fisik Lisa. Sementara itu, album single, Lalisa, saat ini tersedia untuk pre-order dan akan resmi dirilis pada tanggal 10 September mendatang.